APBD DKI Jakarta 2015 berakhir. Mayoritas fraksi di DPRD menolak mengesahkan RAPBD 2015 menjadi peraturan daerah. Praktis, Pemprov DKI Jakarta harus menggunakan APBD tahun sebelumnya untuk tahun anggaran 2015. Itu perintah undang-undang, Mbak. Undang-undang begitu, malah kalau tidak ada kesepahaman, maka kepala daerah menggunakan pagu tertinggi anggaran belanja tahun sebelumnya, begitu. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama sempat mengungkapkan, tidak ada alasan bagi DPRD untuk menolak RAPBD disahkan menjadi perda. Apalagi antara DPRD dan Pemprov telah sepakat mencoret anggaran 12,1 triliun rupiah yang dianggap siluman. Kalau ada transparan, saya kira semua orang sudah melihat kok, sekarang kekurangannya di mana. Yang lagi kita perbaiki, DPRD bisa lock, ini semua dibuka, wartawan semua terlibat. 12,1 triliun sudah diakui tidak masuk akal, kok jadi coret. Lalu kalau masih ada waktu ketua yang tidak mau tanda tangan, berarti mereka mengham. Kisru APBD DKI Jakarta 2015 berakhir. Mayoritas fraksi di DPRD menolak mengesahkan RAPBD 2015 menjadi peraturan daerah. Praktis, Pemprov DKI Jakarta harus menggunakan APBD tahun sebelumnya untuk tahun anggaran 2015. Itu perintah undang-undang, Mbak. Undang-undang begitu, malah kalau tidak ada kesepahaman, maka kepala daerah menggunakan pagu tertinggi anggaran belanja tahun sebelumnya, begitu. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama sempat mengungkapkan, tidak ada alasan bagi DPRD untuk menolak RAPBD disahkan menjadi perda. Apalagi antara DPRD dan Pemprov telah sepakat mencoret anggaran 12,1 triliun rupiah yang dianggap siluman. Kalau ada transparan, saya kira semua orang sudah melihat kok, sekarang kekurangannya di mana. Yang lagi kita perbaiki, DPRD bisa lock, ini semua dibuka, wartawan semua terlibat. 12,1 triliun sudah diakui tidak masuk akal, kok jadi coret. Lalu kalau masih ada waktu ketua yang tidak mau tanda tangan, berarti mereka menghambat APBD DKI. Meski polemik RAPBD DKI Jakarta 2015 telah berakhir dengan ditolaknya RAPBD menjadi perda, kisru antara gubernur dan DPRD Jakarta belum usai. Betapa tidak, proses hukum terkait dana siluman dalam APBD masih bergulir di kepolisian dan KPK. Demikian Mungkir TV. Pemirsa, sebuah mobil truk tronton yang mengangkut alat berat ekskavator tergelincir di